Madura United akan menurunkan sejumlah pemain muda saat menghadapi Arema FC dalam laga terakhir Liga 1 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan. Jelang laga derby Jawa Timur melawan Arema FC, Madura United menggelar official training di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan Madura. Pasca kekalahan melawan PSM Makassar dengan skor 1-3, tim Laskar sampai kerap ngotot akan mengalahkan tim tamu berjuluk Singo Edan. Menurut pelatih caretaker Madura United Rahmat Basuki, pada laga nanti akan melakukan banyak rotasi pemain. Tentunya dengan memberikan kesempatan terhadap para pemain muda. Pemilihan pemain akan disesuaikan dengan strategi tim. Apabila pemain pemudanya sudah siap dan memungkinkan, maka bakal menurunkan dari menit pertama. Secara keseluruhan ya, kami melihat di pertandingan terakhir waktu lawan PSM, menurut statistik dan kita lihat performa pemain, secara permainan kita pole position sangat baik, sangat unggul atas PSM meskipun hasilnya kita kalah, dan secara performa juga semua pemain bekerja keras. Tinggal bagaimana memanfaatkan banyak peluang yang belum bisa dikonversi menjadi gol. Jadi beberapa latihan hari terakhir ini kami fokuskan untuk finishing. Dan tentunya juga akan ada rotasi bagi kami juga memberikan kesempatan kepada pemain muda. Mudah-mudahan berjalan sesuai rencana juga. Kita lihat persiapan malam ini dan selanjutnya di hari terakhir besok. Kalau memang pemain-pemain muda sudah siap untuk melakukan itu, maka kami tidak ragu untuk menurunkan mereka dari menit pertama. Laga derby Jawa Timur Madura United melawan Arema FC akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan yang juga digelar tanpa penonton. Pada pertandingan nanti, tim Laskar sampai kerap ngotot akan meraih poin sempurna sehingga bisa kembali naik ke posisi 5 klasemen. Hanif Tanzil, JTV.